Hello, salam sejahtera. Saya Satu Hamdan. Ini adalah video terbaru saya yang menggunakan gimbal dan mikrofon, tapi ini bukan untuk testing. Ini adalah perkongsian berkenaan kereta-kereta Proton yang model sedan. Dia ada tiga jenis desain untuk bukaan tailgate sedan ni yang Proton pernah gunakan. Ini adalah model Proton Saga baru. Yang ini adalah kereta test drive kita. Dah ada stiker test drive. So untuk yang duduk sekitar Kuala Langat nak test drive Proton Saga dan juga S70, bolehlah datang ke showroom kita dekat Wajah Kuasa. Kita boleh arrange test drive. Tapi test drive ni hanya untuk mereka yang betul-betul nak beli kereta lah. Kalau setakat nak test saja-saja, tak digalakkan lah. Kalau betul nak beli kereta, bolehlah kita arrange. Okay, balik kepada Proton Saga ni. Sebelum tu kita unlock dulu kereta ni. Okay, kita dah unlock. So nak buka boot bonnet Proton Saga, boot belakang lah. Kita hold lama-lama butang kunci ni. Kita buka. Okay, apa yang saya nak cerita kat sini ialah untuk Proton, khususnya lah Proton. Proton specialty dia kereta sedan lah. Untuk bonet yang luas dan memang model sedan ni kebiasaannya orang Malaysia suka. Tapi mungkin saya andaikan ramai yang tak akan perasan, sebab kebanyakan kereta sedan, khususnya kereta-kereta low end macam Saga ni, design bonet sedan ni, satu untuk model Saga ni dia tak ada sound insulation lah. Ini optional, kena beli. Kita punya service center ada jual. Boleh datang showroom untuk arrange appointment untuk beli part ni, kita akan order untuk trunk insulator. Yang saya nak cerita adalah ini, boot hinges untuk model-model kereta sedan yang Proton pernah gunakan. Ini kita panggil gooseneck hinges, ataupun dalam bahasa Melayunya, hinges dalam bahasa Melayu apa ya? Tak pastilah pula. Macam apa, kaki tengkuk angsa lah. Gooseneck tu maksudnya tengkuk angsa. Tapi untuk memudahkan rujukan, kita panggil dia gooseneck hinges lah. Gooseneck hinges ni adalah design yang paling cost effective untuk design kereta sedan. Dan untuk Saga, dia gunakan design gooseneck hinges ni bersama dengan spring. So kalau kita nampak kat sini, dia ada spring. Spring ni yang akan hold gooseneck ni. Bila buka tailgate, tailgate tu akan duduk ke atas ni dan tak akan jatuh lah. Design spring ni kalau tak silap saya, Proton dah gunakan sejak zaman Proton Saga dengan Saga Iswara dulu. Dia pakai spring ni. Cuma zaman dulu gooseneck ni dia kecil sikit. So bila buka, dia punya bukaan tu, sebab design kereta dulu dia lebih petak berbanding design kereta sekarang. So design dia lebih straightforward lah. Kereta sekarang ni design dia lebih aerodynamic, lebih bersifat coupe dia punya profile. So gooseneck engine ni diorang kena design lebih panjang sampai ke atas ni. So bila buka tailgate ni, dia akan duduk kat atas cermin. Dan untuk Saga, saya rasa perasan Saga BLM dengan FLX pun dia guna spring macam ni. So sebab kereta ni pun guna platform yang sama dengan Saga FLX dan Saga BLM. So design yang sama juga digunakan untuk yang inilah. So gooseneck engine dekat Saga, dia cara dia nak hold trunk lid ni, dia gunakan spring. So kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada mounting untuk spring. So spring ni lah yang akan hold gooseneck ni duduk kat atas setiap kali kita buka bonet lah. Sama juga dengan belah sini, dia akan hold. So ni tempat ikat spring ni. Spring ni boleh buka sebab ada jual dekat Shopee aksesori untuk jadikan trunk lid ni jadi macam auto boot lah. Jadi bila tekan unlock, dia buka sendiri. Sebenarnya ini kawan saya yang sales, yang sepupu dia ada pakai kereta Saga yang sama. Dia dah modified spring ni, dia adjust lah. Dia buka sikit, bagi panjang sikit sebelah sini, panjang sikit belah sini. So bila dia buka unlock tailgate ni, tailgate ni terus boleh buka lah. So itu kelebihan guna spring. Kita boleh adjust dia punya bukaan tu supaya dia boleh, bila unlock, dia terus tendang buka keluar. Untuk yang pakai kereta ni untuk Grab ataupun yang buat taxi, ini adalah satu benefit lah. Bila customer yang nak naik kereta, nak bawa barang, unlock je, tailgate ni terus buka sendiri, dia terus naik gitu. So senang lah kalau guna spring ni. Kelemahan dia, dia mengganggu ruang bonet. Sebab bila ada benda ni kat dalam, bila kita tutup, khususnya gooseneck ni lah, nanti saya akan cerita untuk model Persona VVT yang baru, dia guna gooseneck juga tapi dia tak ada spring. Gooseneck ni bila tutup, kita akan nampak dia akan duduk dekat dalam bonet juga. Dia akan masuk dalam. So kalau ada barang banyak dalam bonet ni, barang kita tak boleh letak kat tepi lah, sebab dia akan mengganggu kat sini. Benda ni akan menghentam barang-barang kita.
So itu kelemahan design gooseneck ini, dari segi space utilization untuk bonet lah, untuk boot belakang lah, sebab dia akan makan ruang dalam bonet. Dan lagi satu, kebanyakan kereta sedan dia orang tak buat insulation dekat bahagian ni untuk save cost. Saya tengok bukan kereta Proton je, Pro 2 Beza pun sama, dan semua model sedan tak kira lah Mercedes-Benz ke BMW ke, bawah ni memang dia orang tak pernah cover dengan apa-apa kapet ataupun plastik lah, memang dia biar bogil je. So itulah dia punya satu kelemahan ataupun kekurangan pada semua majoriti kereta sedan yang saya pernah tengok lah. Dia cuma kapet dekat tepi-tepi ni, belakang tu lantai, ya, itu je lah dia punya kapet dia. So ini untuk Saga, nanti kita tunjuk yang model Persona juga, Persona yang 2019-2020 lah, dan juga kereta saya Persona SE yang tu paling best, nanti yang last kali saya tunjuk kereta saya punya. So kita lompat ke dalam showroom untuk tengok yang Persona punya. Ok, yang ini adalah Proton Persona standard 2020 yang untuk showroom display. Kereta ni nak jual eh. Ok, yang ni pun guna design gooseneck hinges juga. So ini adalah design gooseneck hinges untuk Proton Persona VVT. Orang Malaysia panggil Persona VVT lah, senang nak kenal sebab Persona ni ada banyak model. Dan sebab dia model B-segment dan engine 1.6, yang ni adalah trunk insulator daripada kilang. So kita dah tak payah tambah lah sebab dia dah memang datang dengan benda ni. Bezanya yang ni dengan Saga, yang ni tak pakai spring, dia gunakan besi ni. Tak nampak? Ha, okay. Dia gunakan besi ni untuk hole gooseneck ni, bila kita buka dia tak jatuh. So besi ni dia jadi macam spring lah. Saya tak pasti apa nama besi ni, tapi besi ni yang akan hold benda ni supaya dia tak jatuh. Dan sama macam Saga, sebab dia guna gooseneck hinges, benda ni bila tutup dia akan makan ruang space dalam bonet lah, dalam boot. Cumanya sebab Persona ni boot dia besar, so benda ni tak efek sangat. Tapi kalau kita bawa barang macam bag yang tinggi, kita tak boleh letak kat sini lah, ruang ni akan terbazir sikit sebab benda ni yang akan makan ruang kat sini. Dia akan tutup, masih kita tengok. Bila tutup, kita nampak dia tu turun kat situ. So ni dah duduk kat dalam lah. So ruang ni ada bazir lah sikit. Boleh guna yang tengah ni je. Ini pun dia punya design gooseneck dia buat panjang sebab bila buka, benda ni akan duduk atas cermin. So ni cermin, ni dia duduk kat sini lah. Kelebihan guna gooseneck ni pula, selain faktor kos, dia lagi murah dan dia punya tepi ni kosong. So kalau orang nak cuci, senang sikit lah nak cuci. Boleh berus je celah ni. Bawah ni semua boleh berus je sebab gooseneck ni duduk dalam. Ok, sekarang kita tengok macam mana design bonet kereta Persona saya pula. Ok, ini adalah bahagian belakang kereta Persona saya, Persona SE tahun 2008. Kita unlock dulu. Yang ni senang sikit nak buka bonet dari belakang sebab dia ada button yang khas, kita tekan sekali je. So kita buka. Ok, nak abaikan barang-barang kat dalam. Ni adalah Persona yang start keluar model ni tahun 2007. Proton gunakan design hinges dia dari jenis gas damper untuk Persona yang model 2007 punya. So yang ni adalah design paling mahal. Biasa kereta-kereta mewah pakai design macam ni dululah. Dulu banyak sedan guna design ni, macam Volvo, Mazda. Bila dia orang buat model sedan, tak silap saya Ford pun ada buat. Model sedan dia pada zaman tu banyak guna design gas damper ni lah. Gas damper ni dia tak duduk dekat dalam ni sebab dia tak pakai gooseneck. Dia guna macam pivot ni, macam saya tak pasti apa nama ni dalam bahasa Melayu. Tuas lah kot, tapi saya panggil dia pivot lah. So digunakan design triangle pivot ni dengan gas damper untuk hole tailgate ni bila kita buka. Kelebihan dia, design dia nampak canggih lah sebab dia guna gas damper macam kereta-kereta hatchback atau wagon. Dan kelebihan kedua, dia punya ruang bonet ni maximize.
So macam model Persona saya ni, sebab dia based on Gentoo punya design, cuma dipanjangkan dah jadi sedan. So ruang bonet dia besar, walaupun tak sebesar Persona yang dalam showroom, tapi dia punya space adalah maximize sebab dia tak ada pakai gooseneck hinges yang makan space ke dalam bila tailgate ni kita tutup. So kita ada banyak ruang yang boleh digunakan dekat sini. Cuma sebab model saya ni, speaker belakang dia mount dekat sana, so buntut speaker tu ada kat sini lah. Cuma speaker ni pendek, jadi dia tak makan ruang sangat. Tapi kelebihan yang paling utama adalah sebab dia pakai design ni. So design ni dia duduk kat celah-celah sini, dia duduk kat sini. So bila tutup, dia duduk kat sini. Dalam bonet ni tak kacau lah, dia punya mekanisme ni tak akan kacau boot space. Kelemahan dia, sebab benda ni mahal nak buat, gas damper ni kos dia saya tak pasti berapa lah, tapi memang mahal lah berbanding guna gooseneck hinges. Kedua, sebab dia duduk dekat space ni, kita nak cuci area ni susah lah, kena guna water jet ataupun guna berus untuk cuci celah-celah ni. So kalau macam kereta saya ni dah lama dah berabuk, so area sini cepat berabuk. Lepas tu sebab dia guna gas damper, dia ada minyak kat sini. Kadang-kadang kalau gas damper ni rosak, dia akan bocor kat sini, ada minyak keluar. Lepas tu minyak akan meleleh lah kat sini. Dan bila benda ni dah rosak, dia dah tak boleh hold dah benda ni setiap kali kita buka. Dan kelemahan satu lagi, sebab dia guna gas damper, dia punya nak buka nak tutup ni dia rasa berat sikit. Kalau macam orang yang pakai kereta hatchback atau wagon, dia tahulah rasa berat nak buka tailgate tu macam mana kan. Samalah dengan kereta ni, setiap kali kita nak angkat dia, rasa macam benda ni beratnya. Dia berat tu bukan sebab apa, besi ni dah tentu berat lah. Keduanya sebab benda ni dia guna gas, dia punya compression tu mungkin dia tak saya andaikan dia orang dah buat calculation yang cantik lah untuk calculation buka benda ni. Tapi berbanding guna gooseneck hinges, guna gas damper ni bila nak buka tailgate dia rasa lebih padat lah berbanding guna gooseneck. Kalau guna gooseneck, dia buka tu kita dah lock, kita angkat terus, dia terus angkat sendiri lah. Kita rasa macam benda tu ringan. Tapi kalau guna macam ni, dia buka tu kita angkat dia berat sikit lah. Tapi saya suka macam ni sebab dia tak kacau boot space. Boot space saya dah maksimal, so saya boleh isi penuh sampai santap. Bawah magnet speaker tu pun tak ada masalah sebab hinges dia dekat tepi, dia tak masuk dalam bonet. So tu kelebihan. Cuma sekarang kebanyakan kereta sedan, even Mercedes BMW pun dah tak pakai design macam ni. Dia orang guna gooseneck. Tapi dia orang punya design gooseneck, dia orang bijak sikit. Dia punya space bonet dekat dalam tu di cover sampai tempat gooseneck tu masuk. So bila buka bonet, kita tak nampak gooseneck tu makan space sebab ruang yang untuk gooseneck tu dia dah tutup dengan plastik atau karpet. So bila dia tutup, gooseneck tu akan tersorok kat dalam. Bila buka, ruang yang kita nampak gooseneck masuk tu pun tak ada sebab dia dah tutup. So tu design kereta-kereta yang moden lah sekarang. Dan lagi satu, kereta gooseneck yang ada sekarang ni, diorang dah guna powered. Dia macam motor, ada motor tolak. So itu saja perkongsian berkenaan design-design hinges untuk kereta sedan yang Proton pernah gunakan. Ini adalah design yang pada saya agak teknikal juga sebab kereta ni zaman-zaman tu memang Proton banyak keluar bajet untuk design benda-benda yang kita tak nampak lah. Dia agak teknikal lah design kereta ni sebenarnya, walaupun dia tak seselamat kereta dalam showroom. Tapi saya prefer ni dari segi handling, dari segi suspension, dari segi driving posisional sebab dia punya kedudukan driving dia agak sporty lah. Tapi itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan design hinges untuk kereta sedan Proton. Dan macam saya cakap tadi, kereta yang dalam showroom tu semuanya untuk dijual, masih lagi open for purchase. Untuk sesiapa yang nak datang tengok pun boleh datang showroom. Dan untuk yang berminat nak beli kereta, kita sekarang kereta hot stock adalah Persona AZ dan Azora Premium. Yang cool stock ataupun stock yang senang dapat adalah Proton Saga, sama ada Saga Standard ada Saga Premium. So untuk kawasan untuk penduduk yang duduk sekitar Jenjarum, Banting dan seluruh Kuala Langat khususnya, jemput datang showroom ataupun jemput kontak saya dalam WhatsApp kalau berminat nak beli kereta. Khususnya Saga lah, kita hujung-hujung tahun ni banyak stok Saga sebab Proton dah fokus model Saga ni, banyak stok hujung tahun. So untuk yang nak beli kereta cepat, belilah Saga. Persona AZ, siapa yang dah booking memang kena tunggu lama sikit. Dia hot stock, Proton tak dapat fokus banyak untuk hujung tahun sebab booking terlalu banyak pada awal tahun. So dia dah clear awal tahun punya,
Yang untuk tengah tahun dengan hujung tahun dia banyak clearkan untuk Persona Standard dan sikit-sikit Persona Premium lah. Dan untuk makluman, Proton X70 mungkin akan keluar bulan ni, bulan 10. Tarikh boleh refer kepada pihak Proton. Kalau tak siap saya, 27 dah keluar. 27 Oktober dah launching, tapi nanti kita akan dapat memo dan kita akan update kepada mereka yang berkenaan dari semasa ke semasa lah. Dan itu saja sehingga ke video akan datang. Jangan lupa like video ni kalau rasa video ni bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk perkongsian lebih banyak info berkenaan kereta Proton khususnya. Dan jika ada saya ke lapangan waktu PKP ni tak boleh nak bergerak sangat, saya akan cuba buat video kereta lain jugalah. Dan jangan lupa share video jika video ni membantu anda dan rakan-rakan. Dan jangan lupa follow saya di social media, link di dalam description. Jangan lupa baca description ya. Kebanyakan yang tengok video saya, dia tak tanya, dia tanya saya soalan yang saya dah cerita dalam description. So saya malah nak jawab lah sebab jawapan dah ada dalam description. Kadang dalam video pun saya dah cakap, tapi tanya juga. Mungkin orang tu tak tengok video, dia tengok tajuk je. Dan sehingga ke video akan datang, sekian, terima kasih.